di posisi tersebut. Ini bagaimana JDT yang saling bertukar-tukar hantaran, tetapi bila sampai ke final third mereka tak ada pemain yang menanti untuk menerima hantaran. Ya betul, sebab tu saya baru ingin mengatakan sebenarnya apa tugas Ivan Mahmud. Tugas dia pasukan baru, boleh dikatakan pasukan baru untuk ramai pemain-pemain baru berbanding dengan pasukan JDT yang rata-ratanya kita tahu sampaikan pemain mereka walaupun ada yang jarang bermain. Tapi dengan ada terlibat Hong Wan yang dapat bermain selaku kesebelasan utama. Dan Wan Munis, walaupun ada tiga pemain Terengganu yang kepada penjaga gol Syahan Azmi yang melakukan debut pertama secara ataupun dalam saingan ataupun menggunakan ruang yang ada di bahagian kiri kanan untuk membuat penetration ke atas pasukan Johor ini. Kepada penjaga gol Syahan Azmi yang melakukan debut pertama secara ataupun dalam saingan adalah pemain yang menjadikan gol pertama pada minit yang kelima. Defender juga agak kuat sebenarnya. Ivan Mahmud ke tengah. Satu crossing Ivan Mahmud untuk pasukan Terengganu. Cuba untuk menguji ketakasan Syahan Azmi di pintu gol Johor Darul Takzim. Jadi di sini kita lihat bagaimana pasukan Terengganu membuat tekanan. Di peluang sebentar tadi di hadapan pintu gol Terengganu, tapi berjaya juga diselamatkan sumbangan daripada Adisak setakat ini. Tak lambat kerana apabila Sonny Dodin membawa bola, beliau sebenarnya menunggu Adisak Kreson untuk melakukan sesuatu larian. Tetapi benda itu tak berlaku kepada Hong Wan, kepada Afiq Fazail. Di sebelah kiri, Eros Barudin. Mereka, Afiq Fazail juga curut memberikan bantuan. Feroz Afiq telah pun dikawal bagi aksi pembuka tirai perlawanan Sumbangsih. Pergerakan bagi Terengganu terutamanya dengan terlibat Sonny Nordin dan juga Ivan Mahmud. Kiri ke kanan, jadi daripada Ivan Mahmud dan juga Adisak Kreson tidaklah itu. Cari Adisak Kreson kiri. Feroz dorongan ke hadapan agak terlalu. Siapa yang dicari sebenarnya? Ada dua pemain di sana. Ya. Ivan dan juga Sonny Norde. Feroz Wan memberikan bantuan. Lepas Feroz Ahmad berkombinasi bersama dengan Feroz Bahrudin. Dah banyak sumbangan di separuh masa yang pertama. Mungkin ada beliau memerlukan masa untuk menyesuaikan. Mencari Sonny Norde, tetapi Feroz Bahrudin ke sebelah kiri. Wan juga terlibat dalam pergerakan ini. Ataupun hantaran cuba mencari Bergson tidak berjaya. Satu pelanggaran di antara Feroz dan juga Ivan Mahmud. Melihat kepada Eden ini, bagaimana JDT yang saling bertukar-tukar hantaran, tetapi bila sampai ke final third mereka tak ada pemain yang menanti untuk menerima hantaran. Ya betul, sebab tu saya baru ingin mengatakan sebenarnya apa tugas Ivan Mahmud. Tugas dia mungkin ini perlawanan pertama. Letakkan beliau di Feroz Bahrudin untuk untuk JDT. Yandro mungkin antara individu yang akan dibawa masuk. Juga ada Syafiq Ahmad Syami. Yandro akan dibawa masuk ke 30 minit yang terakhir. Bersiap sudah di untuk menggantikan Juan Munis oleh beliau. Jadi itu perbezaan kualiti yang dimiliki oleh Leandro Velasquez. Tapi di sana mujur sedikit saja larian yang diletiap formasi yang dimainkan. Feroz Bahrudin daripada Azam Azmi
bebas menerima daripada